Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel YouTube Levin Agustin. Ya kawan-kawan, pagi ini edisi spesialnya kawan-kawan. Kita tadi baru saja kita temukan ada sarang burung kutilang kawan-kawan. Dan ini kita lihat ada induk tadi di sebelah sana kawan-kawan. Dan ini juga pertama kalinya kami temukan sarang jenis ini kawan-kawan. Yang sarangnya ini cukup tinggi, sekitar lebih kurang 3 meter, 3 atau sampai 4 meter di atas permukaan tanah kawan-kawan. Yang ini sarangnya kawan-kawan. Ini. Tuh. Itu sarangnya kawan-kawan. Ini di puncak ini kawan-kawan. Dan menurut hemat kami ini kemungkinan besar adalah sarang burung kutilang. Tapi kita belum tahu apakah masih ada telurnya atau gimana kawan-kawan. Karena tadi masih praduganya, karena kami lihat ada beberapa ekor burung kutilang ribut di sebelah sini. Dan kemudian kami lihat juga ada yang satu bertahan di pohon ini kawan-kawan. Jadi menurut hemat kami ini kemungkinan besar adalah sarang burung kutilang. Ya, sebagai tanda kawan-kawan, biasanya jika kita mendekati sebuah sarang burung, biasanya induk akan ribut jika memang sarang itu udah ada telur atau anaknya atau dalam masa pengeraman. Dan kami lihat tadi memang di sekitar sini induk kutilangnya lagi ribut kawan-kawan. Namun kita akan cek dulu apakah masih ada telur atau gimana keadaannya. Ini karena cukup tinggi kawan-kawan. Ini sekitar lebih kurang 3 sampai 4 meter kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita akan cek dulu. Mudah-mudahan kita temukan ada telur di dalamnya. Tapi menurut hemat kami ini kemungkinan masih dalam masa pengeraman. Oke kawan-kawan, kita akan coba dulu kawan-kawan. Ini kawan-kawan, sepertinya belum ada telur atau mungkin masih dalam masa pembuatan sarang kawan-kawan. Ya kawan-kawan, barusan kita cek ternyata masih belum ada telurnya kawan-kawan. Dan ini kemungkinan masih dalam tahap pembuatan sarang. Baru saja selesai kawan-kawan. Mudah-mudahan saja ini dalam waktu dekat akan ada telurnya kawan-kawan. Biasanya dalam waktu 2 hari atau 3 hari ke depan akan ada telurnya. Nanti kita akan cek lagi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita akan lanjut ke tempat berikutnya kawan-kawan. Mudah-mudahan kita temukan sarang baru. Berarti ada 2 sarang yang kita temukan hari ini.